Oke, jadi di video ini benar-benar gue ngomong serius, nggak bercanda, nggak drama ya. Jadi di video yang tadi sore gue upload itu tentang yang survival series episode 7. Ini gue benar-benar mau klarifikasi, mungkin kalian udah beberapa yang lihat, ada yang belum, ada yang enggak. Jadi ada yang bilang kenapa itu ada tentang creative mode-nya. Mungkin itu kalian kira cheat ya, mungkin emang itu cheat benar. Cuman kalau kalian tahu nih gambarnya kayak gini, gue kasih unjuk dulu ya. Oke, terserah kalian mau komen apa di bawah. Mungkin kita lihat, kasih unjuk dulu gambarnya kayak gini. Oke, salah satu subscriber gue yang bilang itu kreatif. Bang, itu kenapa bisa kreatif? Cuman jadi terpaksa videonya gue hapus dulu. Gue niatnya pengen edit ulang, mungkin nanti kalau udah mood gue balik ya. Mungkin ya, mungkin kalian kira itu ah lu nge-cheat selama ini barang-barangnya, lu dari cheat semua. Kalau jujur, kalau buat barang-barang gue nyari sendiri ya. Kalau buat barang-barang gue nyari sendiri, cuman kalau buat ngebersihin, buat apa, buat nyari lahannya, itu emang gue kreatifin sengaja biar cepet aja, karena gue ngejar waktu untuk ngedit, untuk record, untuk upload. Mungkin kalian, beberapa kalian udah gak percaya, mungkin ya apa gue harus berhenti gitu main Minecraft ya. Mungkin gue udah gak cocok mungkin main Minecraft gitu. Bisa jadi sih, karena menurut gue gimana ya, ini bukan drama serius, bukan bercanda, gimana, kayaknya gue pengen lanjutin survival gue. Mungkin kalian udah gak percaya mungkin ya, karena itu gue ngejar record juga, jadwalnya padat. Jadi gue ngejar ini, jadi gue bersihinnya kreatif. Cuman pas nyari barangnya sendiri, gue ada file mentahannya. Kalau gue nyari barang itu sendiri, kalian kalau misalkan gue nggak cut kan, gue sekalian kalau kalian follow Instagram gue, itu gue kalau record 40 menitan itu beberapa ada yang gue nyari sen, nyari itu gue sendiri nyari. Cuman ya itu ada kreatif mode. Itu baru pertama kali gue nyobain, karena gue ngerasa mepet banget jam record, jam ngedit sama jam upload. Gue itu sehari langsung ngedit upload coy. Ya, jadi mungkin nggak tahu dari kalian responnya gimana. Coba kalian komen di bawah. Apakah gue berhenti main Minecraft, mau lanjutin survivalnya atau nggak usah? Ya, oke, komennya di bawah deh. Kalian yang nentuin ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah pada nggak percaya. Gue benar-benar minta maaf banget karena gue udah ngelakuin ini, karena mepet banget coy. Jadi kalau gue pakai shovel doang di dirt itu dirtnya tinggi segini, sekitar segini. Itu kalau pakai dirt doang lamanya minta ampun coy. Dan itu mepet banget, tadi udah jam, misalkan gue record jam 2, terus gue record jam 2, gue harus upload jam 4. Nah itu gue ngedit 45 menit doang, punya waktu coy. Jadi kayak dikejar gitu ya kan, gue upload setiap hari gitu kan. Cuman jujur kalau buat nyari barang kayak upleng, itu gue nyari sendiri. Tapi terserah kalian mau percaya apa enggak. Jadi kalian yang nentuin apakah gue berhenti main Minecraft atau berhenti main survival atau gimana. Mungkin terserah, gue ngerasa bersalah, benar-benar gue ngerasa bersalah. Jadi sorry banget kalau misalkan udah beberapa dari kalian kecewa ya, karena itu jujur buat ngebersihin lahannya doang. Sumpah, gue berani sumpah, karena itu buat ngebersihin lahannya doang. Mungkin ya terserah kalian mau dislike, mau like video ini, terserah. Karena itu udah benar-benar, mungkin menurut kalian yang masih SD itu udah benar-benar nge-cheat fix. Mungkin menurut kalian, mungkin kalau ada yang berpikiran beda kita nggak tahu ya. Jadi kalian komennya di bawah. Gua nggak tahu besok gue bisa upload survival apa enggak, karena udah mungkin beberapa dari kalian nggak percaya ya. Mungkin ada yang percaya juga, ada yang nggak tahu deh. Pokoknya gue nggak bercanda, nggak drama, nggak lebay, nggak apa-apa. Ini gue ngomong jujur coy. Oke, jadi komen aja kalian di bawah. Ini gue record langsung upload, mungkin gak banyak ngedit ya. Jadi ya segini aja mungkin videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jadi kalian komennya di bawah mau diterusin apa enggak survivalnya. Bye bye, thank you. Sorry, sumpah sorry. Dadah. Itu gak ada niat nge-cheat untuk barang-barang, gak ada. Dadah, makasih ya. Bye, kalian komen aja di bawah. Bye.